Ah, itu dong. Terakhir. Ya, nggak ada apa-apa, guys. Wih, yes! Ya! Halo semuanya, selamat datang di channel Fixo Adi. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, mari kita coba gacha. Ya, yaitu gacha ini event, ya. Sebenarnya gue nggak rekomendasiin kalian buat gacha, tapi di situ gue tonjolin pada kalian apakah emang bener-bener ini bisa dapat item-item menarik di game ini. Dan ini gue nggak terlalu berharap untuk dapatin item yang bagus ya, karena ya menurut gue sih ya semua tergantung hoki kalian masing-masing. Lu mau top up 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, kalau nggak hoki ya nggak dapat. Ya mungkin kalau 1 juta masih bisa dapat item-item bagus lah mungkin. Tergantung hoki masing-masing aja ya. Nah, di sini gue top up sekitar 80.000, apakah kita bisa mendapatkan hadiah menarik di gacha kali ini? Dengan chance kalau kalian bisa lihat segini chance-nya ya. Ya di sini gue pengen mentok dapatin avatar doang sih, selebihnya sih ya menurut gue nggak ada yang bagus, tapi kalau dapat ya alhamdulillah gitu. Karena gue lihat kemarin itu banyak juga yang dapat item-item bagus dengan gacha beberapa kali, dan ada juga yang top up banyak-banyak tapi nggak dapat item yang bagus ya. Langsung gacha pertama di sini gue ada 27 koin ya. Langsung kita gaskan 10 dulu, apakah kita akan mendapatkan hadiah menarik kalau kita langsung gacha 10-10. Pertama, let's go. Avatar dong, avatar dong. Ya, cuman dapat arcoin gold dan satu bendera samurai ya. Ya lumayan, bendera samurai lumayan, lumayan. Tapi di sini gue nya pengennya sih profil nih ya, profil ya. Tapi kita coba satu-satu ya, kita coba satu-satu ya. Apa 10 lagi ya, 10 lagi ya, 10 lagi ya, 10 deh. Let's go. Pengennya sih kapal sih, tapi ya gimana nggak dikasih kapal. Wih, dapat titel, titel nggak penting coy, nggak penting titel teman-teman ya. Gue nggak butuh titel sih, gue butuhnya sih kapal sebenarnya ya, sama profil. Skin boleh sih skin ya. Nah lihat ya, ampas ya, dapat dua item ampas. Oke, last one, 10 langsung guys. Ah nggak dapat profil cok. Dapat skin bro. Wih lumayan guys, dapat skin. Wih lumayan dapat skin. Tapi ya gitulah, coba kita gacha lagi deh. Ada 4 di sini. Let's go. Arcoin lumayan guys, dapat arcoin banyak gua. Lumayan lumayan. Masih bisa dibuat gacha. Arcoin lagi. Kayaknya cashnya cukup menarik. Aduh. Susah guys. Aduh gold doang ya. Let's go, let's go, let's go. Please lah, please lah. Ais. lagi. Gold lagi nggak penting, gold sumpah ampas banget. Ah tai lah, itulah guys. Eh masih bisa. Lagi. Masih bisa gacha. Ayo. Arcoin 15.000, 15 arcoin. Ya, itu dia item yang kita dapatin. Nggak ada yang bagus, nggak dapat kapal juga di sini kita. Yang seharusnya di sini gue incer kapal sama profil, hanya dapat satu buah satu buah skin. Ini dia skinnya. Ya, oke lah guys, skin. Menurut kalian gimana skinnya? Kalau gue sih oke lah, dapat satu buah skin. Dan itu harganya 80.000 ya. Itu item yang gue dapatin, dapat skin, dapat bendera dan juga title, harga 80.000. Beli dong, masa nggak beli? Gak ada uang, kan ada ginjal. Oke, bentar, gue tambah 60.000, jadi totalnya 140.000. Lalu kita coba gacha lagi. Gue penasaran, apakah di sini gue bisa dapat kapal gitu ya? Penasaran gue. Oke, nggak dapat apa-apa, ya. Nice. Ingat ya, 140.000 ya, yang gue top up. Gue tambah lagi. Nice, nggak ada apa-apa. Ya ternyata untuk dapetin kapal susah juga guys. Gue kira akan semudah itu ya. Ya mending uangnya dipakai buat THR teman-temannya, daripada buang-buang duit buat item-item yang kayak gini gitu ya, nggak bisa dibawa makan juga gitu kan. Ih, dapat dua kali arcoin lumayan. Ya nggak usah lah. Ih, dapat lagi arcoin. Aduh. Ternyata
gold nih. Ah, arcoin lagi. Banyak arcoin, kalau kalian pengen panen arcoin sih lumayan ya. Gue pengen kapas. Aduh, asem lah, sampah. Lagi. Gold. Ah, itu dong. Terakhir. Ya, enggak ada apa-apa, guys. Wih, yes. Ya. Huh. Akhirnya Sakura Grill, bro. Keren, coy. Ya, cuman ah, bodohlah, itulah, guys. Agak sedikit kecewa karena nggak dapat kapal ya, yang kita perlukan sebenarnya kapal gitu, bukan avatar. Tapi ya lumayan lah. Kira-kira begitu. Makasih semuanya udah mampir, sampai jumpa di next video. Bye-bye.